for the answers to the universe, waiting for someone to wake me up, tell me that this is all just a dream. Halo guys, masih bersama gue Harry Channel 88. Di video kali ini sebetulnya hanya karena gabut doang sih. Karena kita jauh-jauh dari pagi ke tempat wisata. Baru sampai ke satu lokasi. Siangan dikit aja udah mendung terus turun hujan, guys. Jadi ya bingung lagi mau kemana lagi. Ya udah. Kali ini aku mutusin untuk jalan-jalan ke mall bentar buat ya beli beberapa kebutuhan sama kaos sama paling nongkrong sebentar aja sih. Ikutin terus ya guys. Nah, kita udah sampai di Mall Ciputra nih, guys. Oke, sekarang kita masuk yuk. Oh ya, sedikit info nih. Kalau video ini direkam sebelum adanya penerapan PSBB atau PPKM ya, guys. Jadi, suasana di mall kali ini memang agak sedikit ramai ya, guys. Yang penting, kalau kita kemana-mana harus selalu tetap patuhi protokol kesehatan. Harus pakai masker. Kalau aku kemana-mana harus bawa hand sanitizer di kantong, guys. Biar lebih aman dan juga safety aja. Oke, jadi ini kita mau naik ke lantai 3, mau ngecek ke XX1 apakah sudah buka atau belum. Karena udah lama banget nih guys gak nonton bioskop. Let's go.
Wah, ternyata udah mulai buka nih guys. Tapi memang agak sedikit sepi sih. Nanti aja deh. Mau kemana lagi ya? BTW, haus banget nih. Oke deh, kita nongkrong sebentar aja di Tongji. Hey, masa YouTube? Jasmine tea ya? Karo jumbo. Berarti dia ya ampun. Pas ah, aku suara kok Jasmine wey 20 war. Ini sebelah kono. Sing kono. Lah. Nah, minum dulu ya guys. Haus nih dari tadi jalan lulu. Inilah suasana di Citraland Mall Semarang. Sebetulnya tidak terlalu ramai banget sih guys. Wah, lagi banyak diskon besar-besaran nih guys. Yang suka berburu diskon pasti seneng banget nih. Tapi sayangnya ukuran sepatu atau sandal aku di sini nggak ada guys. Mentok paling besar di sini tuh 43 sampai 44 doang. Kalau ukuranku kan 46-47. Kalau aku kebanyakan shoppingnya di online shop guys. Karena kalau di store susah nyarinya. Nah, kalau untuk kaos di sini masih ada, guys. Dan ini adalah satu-satunya yang ada big size. Nah, kalau aku memang sudah lama langganan di sini, guys. Udah nyaman pakai merek polo ini karena hanya merek polo yang ada ukuran sampai 5XL. Bahannya itu awet banget dan juga nyaman dipakai. Selain harganya yang masih terjangkau, kaos ini itu awet banget, nggak cepat rusak. Kakinya ya, ini ada suatu buat operasual gratis, ditambah dia yang modelnya tapi ya, gratisnya yang 120 ribuan rupiah. Di kota Nasa, sepatu pria dan sepatu wanita. Jadi kali ini aku cuma beli satu aja guys. Karena kemarin habis borong di online shop yang ukuran 6XL ternyata kebesaran. Dan itu aku beli 6 biji. Oke, sekarang kita bayar dulu ya guys. Alhamdulillah, nggak ngantri deh. Besar juga, yang paling berat dikasih diskon tambahan.
Lagi mereknya juga cakep. Pakai apa? Barista sudah. Hah? Langsung uang gue. Kecil. Jadi kalau hitung-hitung, kalau dihitung-hitung pakai mesin, hasilnya pasti bisa 150 ribu, bisa 170 ribu, bisa 160 ribu. Wah, lagi ada festival makanan juga nih guys. Kelihatannya enak banget, tapi masih kenyang nih perutku. Nah, ini juga lagi banyak diskon. Wah, tapi untuk ukuranku paling nggak ada, guys. Duh, nasib. Nah, kalau ini buat cewek-cewek pasti pada seneng nih. Diskon 50%. Diskon. Nah, udah capek nih. Udah belanja, udah nongkrong, sekarang saatnya pulang. Oke, sekarang kita menuju ke tempat parkir ya, guys. Oke, sampai di sini dulu ya video kita hari ini. Sampai jumpa di destinasi wisata dan kuliner selanjutnya. See you guys.